Halo adik-adik, jumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Saya Kak Endang. Aku Kak Anggri. Kak Puput. Kami bertiga akan mengajak adik-adik bernyanyi. Hari ini udara di tempat Kak Endang sangat sejuk, matahari bersinar terang. Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang? Setuju Kak Anggri, Kak Puput? Kita menyanyikan dengan gerakan ya. Ayo. Nah, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu, yuk kita doa pembukaan terlebih dahulu. Silakan yang bertugas. Teman-teman, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah bangunkan pagi dengan sehat. Dan sekarang kami ingin ibadah Tuhan. Tuhan, berkati COVID ini Tuhan, yang sedang melanda dunia. Dan Tuhan, juga untuk COVID ini Tuhan, hilangkan agar kami bisa beraktif, bisa bersekolah minggu lagi dengan normal dan beraktivitas dengan normal. Tuhan Yesus, dan berkati Tuhan agar kami bisa menjadi anak-anakmu dan nurut apa katamu. Dan Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada petugas doa pembukaan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu apa Kak Andri? Kita akan menyanyikan lagu Percaya Saja. Mainkan Kak Puput. Tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ya adik-adik. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Dan sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami. Di dalam kami memuji Engkau,
dan tiba saatnya kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, kehendak-Mu, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sudah siap adik-adik Alkitabnya? Mari kita buka dari Kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 10. Habis ulangi. Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Pada kesempatan hari ini Mbak Pris tidak membaca sama dari awal sampai akhir. Ya, nanti adik-adik minta tolong sama Bapak Ibu untuk membacakannya dari ayat 5 sampai 10. Saat ini kita akan sama-sama membacanya dari ayat yang ke-10 saja. Siap? 1, 2, 3. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya. Adik-adik, kita akan bersama-sama belajar dari Nabi Yeremia ini. Siapakah Nabi Yeremia? Mungkin adik-adik yang sudah tanggung, sudah berapa kali membaca dari kitab ini dan sudah mengerti siapa Nabi Yeremia ini. Dan juga mungkin adik-adik yang kecil masih belum paham siapa Nabi Yeremia ini. Nah, kita akan bersama-sama akan melihat dari yang video yang ini dulu ya. Ini dia. Yeremia bin Hilkia adalah keturunan imam yang hidup pada masa 5 generasi raja-raja Yehuda, yaitu Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan Raja Zedekia. Suatu hari, Tuhan memanggil Yeremia menjadi nabi Tuhan. Awalnya, Yeremia menolak karena ia tidak pandai bicara dan masih muda. Tetapi Tuhan berjanji menyertai Yeremia. Tuhan juga memegang mulut Yeremia dan menaruh perkataannya di mulut Yeremia. Yeremia mendapatkan dua penglihatan dari Tuhan, yaitu ada sebatang dahan pohon badam dan ada periuk mendidih datang dari utara. Arti penglihatan itu adalah negeri Yehuda akan mendapatkan hukuman dan dikalahkan oleh musuh mereka yang datang dari utara. Negeri Yehuda akan dihukum karena mereka terus-menerus menyembah berhala. Melalui Yeremia, Tuhan berfirman mengajak bangsa Israel dan Yehuda berbalik dari dosa-dosa mereka dan kembali hanya menyembah Tuhan Allah Israel. Setelah itu, Yeremia berulang kali menyampaikan firman Tuhan bahwa bangsa Yehuda akan mendapatkan malapetaka sebagai hukuman Tuhan atas kejahatan mereka. Bangsa Yehuda dihukum karena sekalipun mereka melakukan ritual ibadah yang sepertinya baik, mereka tetap hidup dalam dosa-dosa, yaitu menyembah Allah lain, para nabi dan imamnya menyebarkan pengajaran palsu, menolak pengajaran Tuhan, mencuri, membunuh, berzinah, dan bersumpah palsu. Hukuman yang akan menimpa mereka adalah akan datang bangsa dari utara yang menyerang dan mengalahkan bangsa Yehuda. Kemudian banyak rakyat Yehuda yang akan mati dan tanah Yerusalem dan Yehuda akan menjadi sunyi sepi. Kita sudah melihat videonya tentang Yeremia. Nah, dari situ adik-adik kita bisa tahu betapa Yeremia ini waktu itu masih sangat muda. Umurnya waktu itu masih 18 tahun. Jadi masih sangat muda sudah dipanggil Tuhan.
Yeremia sebenarnya ragu dan khawatir karena harus berhadapan dengan tua-tua Israel yang sudah berpengalaman. Tetapi oleh karena Yeremia ini taat kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memampukan Yeremia untuk menyampaikan kebenaran yang dikehendaki Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel saat itu. Dan Yeremia percaya bahwa Tuhan akan memampukannya. Jadi Yeremia melakukan dengan penuh hatinya, dia percaya penuh dengan pertolongan Tuhan, dan Tuhan berkenan akan ketaatan Yeremia ini, akan keberserahan Yeremia selalu mengandalkan Tuhan di dalam menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau untuk bangsa Israel waktu itu, yaitu kebenaran bahwa bangsa Israel harus mengingat senantiasa kepada Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, menyembah berhala, menduakan Tuhan. Tapi disinilah kita bisa belajar, kita semua adik-adik, kita belajar dari Yeremia ini untuk berani mengatakan yang benar. Jadi Tuhan mau kita semua itu berani mengatakan ya, kalau ya dikatakan ya, tidak katakan tidak. Jadi tidak usah takut, kita bisa belajar bahwa Tuhan menyertai dan memampukan Yeremia, dan kita percaya bahwa Tuhan juga akan memampukan kita untuk berkata benar, berkata jujur. Tuhan mau anak-anaknya, kita semua jujur terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap sesama. Tuhan mau itu. Dan adik-adik, ada juga yang ini cerita yang mengenai seorang pengemis yang sudah beberapa hari tidak makan, kelaparan, dan dia mendatangi di yang punya rumah makan. Ini pengemisnya ini ya, dia minta makan, belas kasihan, dan yang punya restoran itu memberikannya, dan dia dengan senang hati menerimanya. Tapi dia mau makan di rumah. Nah, dia bawa, dia di jalan ketemu sama salah seorang pemuda yang juga kurus, yang dia kelihatannya juga kurang makan. Nah, pemuda ini tanya sama si pengemis ini, "Pak, apakah engkau punya makanan untuk dimakan?" Wah, pengemis ini khawatir kalau makanan yang tadi yang dia bawa ini mau diminta sama pemuda yang kurus ini. Terus dia, "Wah, jangan sampai ini pemuda ini makan makananku tadi. Aku akan ngomong yang tidak sebenarnya. Enggak, aku enggak punya," katanya pengemis itu. Nah, ternyata ini pemuda ini yang kurus juga, yang memang kelihatan kurang makan itu, dia punya roti, dan dia membagikan roti ini untuk pengemis ini. Dan dia seneng banget nerima, langsung dia bilang terima kasih, terus dia makan dengan lahapnya. Tetapi yang dia punya dia simpan, dia makan itu, dia seneng, dia bisa kenyang. Terus dia terima kasih, terus dia melanjutkan langkahnya. Di jalan selanjutnya dia ketemu juga ada orang yang tanya sama dia, yang kelihatannya yuk kasihan sama pengemis ini, tanya, "Pak, punya ini apa makanan enggak, Bapak udah makan belum ya?" Dia jawab,
ini belum makan, padahal kan tadi sudah diberi makanan sama pemuda ini yang tadi kan, tapi bapak ini bohong lagi. Dia bilang, enggak, aku belum makan. Nah, orang itu kasihan lagi, dia kasih dia sama pengemis ini, dia makan, dia terima dengan lahapnya, dia nikmati. Terus dia melanjutkan, belum sampai rumah ketemu lagi, karena memang itu pengemisnya itu kelihatannya tampaknya ya memang kasihan banget kalau melihat bapak pengemis ini. Nah, dia udah berapa orang ketemu, ada 3 atau 4 orang yang ketemu sama dia itu tanya hal yang sama, dan selalu dia bapak pengemis ini jawabnya sama, bahwa dia belum makan beberapa hari ini, padahal dia sudah berapa tadi sudah ditolong, sudah makan lagi. Dia ketemu sama yang orang lain bilangnya juga belum makan. Berarti dia berbohong udah berapa kali. Nah, dia makan, terus kenyanglah dia, dan akhirnya dia sampai rumah karena kekenyangan, dia ngantuk, terus dia tertidur pengemis ini, adik-adik. Nah, dia tidur sampai lelap, bangun-bangun sudah pagi. Ya ampun, ini ternyata sudah pagi. Dia kaget, ya ampun, itu makanan saya yang dikasih sama yang tukang, yang sudah, yang punya apa tadi, restoran tadi, warung tadi, waduh, belum dimakan. Terus dia bergegas lihat itu makanannya, waduh, dia ternyata makanannya itu sudah basi, dan dia menyesal banget dia belum bisa makan, padahal di situ makanannya ada lauk, ada berapa macam lauk, enak banget, tetapi sudah basi saat dia mau makan. Nah, adik-adik, ini contoh yang tidak baik. Pengemis ini sudah berbohong, diulangi lagi berbohong lagi, dan ujung-ujungnya apa? Merugikan dirinya sendiri, ya kan? Coba dia nggak berbohong, malahan dia bisa berbagi sama orang-orang lain, kan itu adalah hal yang baik, tapi dia tidak melakukannya. Nah, ini contoh yang tidak baik, dia mengatakan hal yang bohong, dia tidak jujur. Nah, dari kisah ini kita bisa membandingkan dengan Nabi Yeremia yang tadi sudah kita sama-sama belajar, kita sama-sama melihat di video tadi. Ini adalah hal yang sangat berbeda. Nabi Yeremia berani berkata jujur walaupun itu dia mendapatkan tidak mudah. Dia mendapatkan halangan dan perlawanan dari tantangan dari tua-tua Israel. Tetapi dia terus menyatakan yang benar, yang menjadi kehendak Tuhan. Dan inilah kita semua, adik-adik, juga boleh belajar dari Yeremia ini untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berani berkata iya kalau iya dan tidak kalau tidak. Kita berani berkata jujur dimanapun kita berada. Kita di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun kita berada, kita boleh jujur. Karena kalau kita jujur, percaya kita akan mujur, kata Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Jadi kita semua, mari bersama-sama belajar dari Yeremia, Nabi Yeremia ini, untuk berkata jujur dan yang benar. Adik-adik, kita akan tutup doa dengan doa sebelum kita akhiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau kami boleh bersama-sama belajar
kepada Nabi Yeremia yang berani berkata jujur, berani menyatakan kebenaran, sehingga kehendak-Mu Tuhan dinyatakan. Engkau menyertai Yeremia di dalam kehidupannya, dan kami anak-anak-Mu semua ingin seperti Nabi Yeremia. Tuhan, mampukan dan berkati kami semuanya, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan juga sesama. Terima kasih Tuhan, ampuni akan kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan, amin. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa dikumpulkan dengan dua cara. Yang pertama, persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan ditambahkan keterangan persembahan sekolah minggu, lalu diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Dan yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening 074-0916-429 dengan diberi keterangan persembahan sekolah minggu, atau dapat kirim bukti transfer ke majelis wilayah masing-masing. Mari kita bersatu dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh bergabung ya Tuhan, boleh berkumpul di tempat kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat bermanfaat ya Tuhan, dan dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga ingin berdoa bagi orang-orang yang mengelola, kiranya dapat mengelola persembahan ini dengan baik ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, haleluya Tuhan, amin. Terima kasih adik-adik, jaga kesehatan ya, Tuhan Yesus memberkati.
Bagus sekali firmannya ya. Memang kita harus menjadi anak yang jujur. Ada lagunya loh adik-adik. Kita akan menyanyikannya sambil berdiri karena ada gerakannya. Lagunya berjudul Aku Mau Jadi Anak Jujur. Mainkan Kak Puput. Kapan-kapan kita nyanyikan lagi ya. Nah, sebelum kita akan menutup sekolah minggu kita hari ini, kita akan berdoa penutup sebelumnya ya. Silakan yang bertugas. Tuhan Yesus, terima kasih kita udah baca Alkitab dan nyanyi sama aktivitas sama persembahan. Terus selamat hari Minggu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama kepada Tuhan. Amin. Bapa
Terima kasih yang sudah berdoa penutup. Sekolah minggu kita sudah selesai. Tetap lakukan protokol kesehatan. Memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun yang bersih. Hindari kerumunan. Di rumah aja kalau nggak penting-penting banget. Terus jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa, Tuhan berkati.